and secured. Okay. Once upon a time, there was a woman. One day, she was attacked by a monster, and I'll never let you go. She saved me, and you're still afraid of her? Yeah, and you should be too. Halo guys, kembali lagi dia di channel. Kali ini kita akan bahas alur film tentang keganasan zombie. Film apakah itu? Film ini berjudul The Girl with All Gift yang rilis tahun 2016 lalu. Di tengah dunia yang landa wabah jamur zombie, seorang gadis bernama Melanie hidup di fasilitas penelitian. Meskipun menjadi manusia setengah zombie, namun dia memiliki kecerdasan dan kesadaran yang luar biasa. Ketika fasilitas itu diserang, Melanie dan kelompoknya harus berjuang untuk bertahan hidup, mengungkap misteri tentang diri mereka dan mencari harapan di tengah kegelapan. Penasaran dengan kelanjutannya? Kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton. Suatu hari, dalam sebuah bunker penelitian, seorang gadis bernama Melanie harus terus diawasi oleh militer untuk menjalani aktivitas mereka. Karena status mereka adalah manusia setengah zombie, mengerikan sekali. That's secured. Okay. Di sana, mereka akan diajari seperti layaknya di sekolah, dengan harapan mereka dapat diselamatkan. Selain itu, mereka ingin mengantisipasi jika suatu saat anak-anak itu menjadi zombie yang utuh. Dari sekian banyaknya anak yang ada, Melanie menjadi murid yang paling cerdas di antara mereka semua. Setelah perkenalan dengan pengasuh mereka, kini datanglah Ibu Justin, di mana sifat beliau yang sangat ramah membuat Melanie menghormatinya. Hal itu juga membuat Ibu Justin tertarik kepadanya. Thank you, Melanie. You're very welcome, Miss Justina. Setelah kelas selesai, mereka semua dikembalikan ke kamarnya masing-masing dengan keamanan tingkat tinggi. Karena mereka bukan lagi sepenuhnya manusia, mereka selalu mendapatkan makanan berupa ulat yang menurutnya menjadi sangat lezat. Meski sewaktu-waktu sisi beringas zombie mereka akan keluar, namun Melanie terus mencoba mengontrolnya. Hingga suatu ketika, Dr. Caldwell mendatangi ruangan untuk mengamati respon satu persatu. Mereka disuruh untuk memilih angka, dan Melanie memilih angka 13. Entah apa yang dimaksud oleh sang dokter, namun Melanie tampak tak peduli. Keesokan harinya, semua anak pun kembali dibangunkan seperti biasanya. Namun, Melanie cukup terkejut melihat kamar 13 tidak terdapat kehadirannya. Ketika kelas tiba, Ibu Justin tidak sengaja menyentuh kepala Melanie, yang dimana sudah dijelaskan bahwa mereka tidak boleh menyentuh apapun karena mereka bisa saja menggigit lalu berubah menjadi zombie. Namun, tidak seperti anak-anak yang lain, Melanie justru tampak terkontrol dengan baik. Bahkan, akibat kejadian itu, keadaan Melanie masih seperti semula, yaitu terikat di kursi roda. Justin yang tidak tega memutuskan untuk membuka ikatan tali Melanie. Namun, aksinya dihentikan oleh Dr. Caldwell. Setelah itu, sang dokter menanyakan kembali dan Melanie memilih nomor 4. Keesokan harinya, bukannya mengikuti kelas belajar, Melanie malah dibawa ke ruangan untuk diteliti. Bersamaan dengan itu, para zombie liar kini memenuhi area penelitian. Hal itu menimbulkan kepanikan luar biasa dari para militer yang berjaga. Ternyata, Melanie akan diambil otaknya untuk bahan penelitian dalam mencari antivirus zombie. Mengerikan sekali. Selain itu, mereka bertujuan untuk mempelajari tentang pemikiran para zombie. Namun, tiba-tiba
Justin datang dan menghentikan kegiatan Dr. Caldwell yang akan membedah tubuh Melanie. Menurut Justin, hal itu sudah sangat melampaui batas, meski pada akhirnya dia harus diusir secara paksa. Kegiatan itu pun terpaksa dibatalkan karena para zombie liar kini telah memasuki ruangan. Mereka yang ada di sana dibuat ketakutan. Berbeda dengan Melanie, dia dengan santai melihat orang-orang kewalahan. Hal itu karena dirinya adalah zombie meski terlihat seperti manusia normal. Hingga suatu saat, ketika melihat Justin diserang, Melanie pun menyerang balik para militer yang akan menyakiti Justin. Oleh karena itu, Justin pun membawa Melanie pergi bersamanya. Akibat serangan para zombie liar, para militer pun kehilangan tempat mereka dan memilih melarikan diri. Sersan Eddie yang mengetahui ada Melanie berencana membunuhnya. Karena bagaimanapun, Melanie tetaplah zombie. Namun, berkat permohonan Justin, Melanie pun diperbolehkan untuk ikut. Dengan syarat, Melanie harus memakai alat pengaman untuk antisipasi jika dia menjadi zombie. Sersan Eddie yang memimpin perjalanan mereka kini berhenti di tengah hutan belantara untuk mengambil air. Meski demikian, perjuangan mereka tidaklah mudah karena mereka akan terus dipantau. Cepat atau lambat, satu persatu dari mereka harus gugur dan mereka harus memikirkan cara untuk menuju tempat yang lebih aman. Mereka pun harus menyusuri jalanan kota dan menjauhi dari infeksi. Pemandangan aneh pun terjadi. Di sana, terlihat para zombie dengan jumlah ribuan tampak tertidur lelap dengan posisi berdiri. Berhubung tidak ada jalan lain, mau tidak mau mereka harus menerobos ribuan zombie. Dengan catatan, mereka harus senyap agar tidak membangunkan para zombie tersebut. Mula-mula semua berjalan dengan aman, hingga suatu ketika petaka buruk pun terjadi. Dr. Caldwell tidak sengaja berteriak. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan melawan para zombie. Mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Namun, dalam hal ini, mereka pun harus berpencar menyisir setiap sudut tempat ini untuk memastikan aman dari para zombie. Di sisi lain, Dr. Caldwell tampak meringis kesakitan akibat gigitan zombie. Melanie pun menjelaskan bahwa dia adalah zombie jenis neonat, di mana ia masih berperilaku seperti manusia dan memiliki kepintaran. Namun, dia tetaplah berbahaya. Zombie jenis ini seringkali menginfeksi anak-anak. Pada intinya, infeksi virus jamur zombie tidak akan sepenuhnya mengubah anak-anak. Keesokan harinya, terlihat para zombie menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Melanie menyarankan untuk mencari sesuatu agar bisa mengalihkan perhatian para zombie. Bukannya fokus pada tugasnya, Melanie malah makan seekor kucing yang bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Beruntung, Melanie berhasil menemukan umpan pengganti, yaitu seekor anjing. Berkat bantuan dari Melanie, mereka pun mampu mengatasi masalah ini dengan mudah. Sejak saat itulah, Melanie terus dipercaya untuk membantu mereka guna menjauhkan dari para zombie atau mencari jalan lain. Kehadiran Melanie sangatlah berarti. Jika bukan karena dirinya, mungkin mereka sudah mati. Hingga akhirnya, mereka pun menemukan pusat dari infeksi virus jamur zombie yang terjadi, di mana semua zombie akan berkumpul dan mengeluarkan jamur di dalam tubuhnya lalu menjadi pohon jamur. Virus jamur itu berkembang dengan sangat pesat dan hal itu bisa mengakibatkan kehancuran dunia karena infeksi bukan lagi tersebar melalui gigitan zombie melainkan melalui udara. Di tengah perjalanan, mereka kini menemukan bunker darurat yang sudah terbengkalai. Kopral Gallagher kini ditugaskan untuk menyisir area tersebut seorang diri. Sementara Melanie pamit sebentar untuk pergi mencari makan hewan agar ia
tidak menyakiti siapapun. Selesai menyantap makanan, Melanie kini menghampiri sebuah ruangan di mana dia melihat zombie yang sama seperti dirinya dengan jumlah banyak tengah berkumpul untuk bersiap melakukan perburuan. Di sisi lain, Dr. Caldwell yang kini tengah sekarat akibat gigitan zombie kemudian memohon kepada Justin untuk merelakan Melanie untuk dibedah. Karena waktu mereka tidaklah banyak, Dr. Caldwell berjanji bahwa dia bisa membuat vaksin. Namun, Justin tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Sementara Gallagher yang tengah bertugas menyisir area sekitar sepertinya tidak menyadari jika dirinya tengah menjadi incaran zombie. Melanie pun melaporkannya kepada Justin dan juga Sersan Eddie jika kemungkinan Gallagher dalam ancaman para zombie neonat yang siap menyerbunya. Benar saja, Gallagher kini masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh neonat dan menjadikannya santapan brutal. Setelah itu, para zombie neonat kini berkumpul seakan-akan ingin menyantap Justin dan Eddie. Namun, dengan keberanian dari Melanie yang sangat luar biasa, para zombie neonat menjadi ciut dan takut kepada Melanie. Berkat keberaniannya, Justin dan Eddie bisa pergi dengan selamat. Tetapi, Dr. Caldwell yang terus mengingatkan Melanie untuk dibedah, kini menyebarkan sebuah obat bius untuk membuat mereka tidak sadarkan diri dan bisa menculik Melanie lalu membedahnya. Mengerikan sekali. Di tengah waktu yang terbatas, Dr. Caldwell dibuat terkejut karena Melanie masih bisa sadarkan diri. Ternyata obat bius tersebut tidak berpengaruh terhadap zombie. Sang dokter pun mulai memohon kepada Melanie untuk mengikhlaskan dirinya demi kepentingan seluruh umat manusia. Namun, Melanie yang sudah geram dengan Dr. Caldwell karena telah membunuh teman-temannya untuk kepentingan penelitian memilih untuk mengakhiri semua ini. Dia pun mulai membakar pohon jamur yang menjadi sumber menyebarnya virus zombie. Sementara Dr. Caldwell harus tewas karena dihabisi oleh para zombie neonat. Ternyata pembakaran pohon jamur itu malah membuat virus semakin menyebar melalui udara. Salah satu korbannya adalah Sersan Eddie. Sebelum pria itu berubah menjadi zombie sepenuhnya, Melanie pun memilih mengakhiri hidup sang sersan. Beberapa bulan kemudian, setelah kejadian itu, ternyata virus jamur menjadi berkembang pesat. Beruntungnya, si Justin berhasil diselamatkan Melanie dengan masuk ke dalam bunker. Entah kapan penyebaran virus itu akan berakhir. Tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, Melanie pun mulai mengajarkan kepada para neonat dengan panduan bantuan dari si Justin. Dan film pun berakhir. Kisah Melanie menggambarkan harapan yang masih tersisa di tengah kehampaan dunia. Kesimpulannya, film ini mengajak kita merenungkan batasan antara manusia dan zombie, serta potensi perubahan yang bisa muncul dari pemahaman dan empati, bahkan di saat-saat tersulit. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Mimin doakan kalian sehat selalu. See you!